Beauty, nama Wulan Guritno mendadak ramai jadi perbincangan publik. Hal itu lantaran mencuatnya video Wulan Guritno yang diduga mempromosikan situs judi online. Dalam video yang diunggah oleh akun gosip Instagram yakni @lambedano, terlihat jelas Wulan Guritno diduga mengajak publik untuk memainkan game online. Saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat, yakni Sensor, kata Wulan Guritno. Sontak kolom komentar unggahan itu pun dibanjiri netizen. Seperti diketahui, masalah judi online di Indonesia memang semakin meresahkan. Sementara, banyak kasus kriminal yang berawal dari judi online. Sejumlah artis justru gencar mempromosikannya. Sedikit netizen yang geram lantaran tak seperti selebgram lain yang ditangkap. Nasib artis seperti Wulan Guritno masih aman meski juga mempromosikan judi online. Tangkap please, tangkap artis-artis, gak ada gunanya buat gua, cuman badut penghibur doang, kata seorang netizen. @divisihumaspolri, masa artis-artis papan atas bebas, jelas-jelas mereka mempromosikan loh, kata netizen lain. Kalau artis pasti aman, backingannya jenderal, timpal netizen lain. Waduh, hari juga ya beauty. Kita doakan semoga permasalahannya cepat selesai. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, see ya!